pandemi COVID-19. Kejuaraan daerah atau Kejurda Bupati Poso Cup tahun 2022 akhirnya kembali digelar di sirkuit air mancur lapangan Maroso Poso, Sulawesi Tengah. Latihan resmi dilaksanakan pada hari Jumat 22 Juli 2022 yang diikuti oleh pembalap dari tim lokal Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Morowali. Belum dilepas malam ini. Pimpinan lokal. Salah satu tim yang ikut serta adalah Vendora Racing tim Morowali Sulawesi Tengah. Dengan manajer tim Bung Ciwel mengatakan, ada 3 pembalap yang diturunkan di 9 kelas, yakni Isan Lala, Tarbi Saad, dan Riyad Pratama sebagai anggota tim termuda dengan usia 19 tahun. Pemirsa Ekspos Abu TV dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, di mana tempat dilaksanakannya kejuaraan daerah atau Kejurda Road Race memperbutkan piala bupati. Nah, kita sudah berada dengan salah satu tim, yakni Vendora Racing Team Sulawesi Tengah. Saya bertanya langsung ke Pak Jule selaku manajer tim Vendora Racing Team Sulteng. Pak, ini ada berapa pembalap yang dibawa oleh tim ini, Pak? Ada 3, Pak. Ada 3 pembalap. Ada untuk kelas Sidit, ini Iksan Lala, terus ada juga satu namanya Riak, pakai pemula lokal, lokal Sulawesi Tengah. Ya, terus ada juga satu namanya Tarbi, itu mainnya di lokal Sulteng. Oke, berarti berapa kelas yang diikuti, Pak? Ada 9. 9 kelas. 9 kelas. Ya. Kemudian harapan Bapak dengan adanya lomba ini atau road race ini kira-kira seperti apa, Pak? Harapan kami insyaallah mudah-mudahan bisa meraih juara umum. Mau di lokal atau di open. Kebanggaan Sulawesi Tengah. LLH dari Kabupaten Poso. Ya. Gerakan seorang dan kita lihat Ilham Elsan Effendi dari Yamaha Akai Jaya Palu tepatnya saat ini dari Sulawesi Selatan dan kita akan saksikan kecepatan kendaraan ini. Masing-masing tim juga menurunkan pembalap asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Parigi Motong, serta Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kelas yang dilombakan antara lain Underbond 2 Langkah Terbuka, Sport RX King 135cc Terbuka, Matic Tune Up Standar 131cc non juara Sulawesi Tengah, dan sejumlah kelas lainnya yang akan menjajal sirkuit alun-alun lapangan Maroso Poso pada Sabtu dan Minggu besok. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.